Oke, kenapa tiga sayang? bulan yang 3 bulan yang lalu kan saya ditangkap sama Pak Denis. Kenapa ditangkap sayang? Kasus itu money laundry. Tapi dalam kasus itu kan bukan saya pelakunya seperti itu, Miss. Pelakunya itu teman saya membuka rekening bank atas nama saya seperti itu. Terus? Saya tidak tahu menahu gitu kan. Terus itu ada pas saya mau renew kontrak, saya ditangkap Pak D di imigrasi gitu. Terus? Dan sama Pak D, pokoknya disuruh laporan kayak gitu, Miss. Dalam waktu 2 bulan saya laporan 3 kali. Ketiga kalinya itu jaminan jaminan uang itu dikembalikan sama saya. Terus Pak D pun ada ngomong panjang kali lebar. Cuman aku tuh nggak paham gitu, Miss. Kira-kira Pak D itu ngomong apa gitu. Cuman yang saya tangkap dari omongan Pak D itu, dia bilang kalau saya sudah bebas, kamu tidak bersalah. Terus dia bilang lain kali, jaga KTP-mu itu baik-baik, jangan diberikan sama siapapun. Itu yang saya tangkap seperti itu. Cuman kayaknya itu Pak D-nya itu ngomongnya tuh panjang kali lebar gitu loh, Miss. Tapi aku tuh nggak paham gitu. Pak D Kamu ngomong sidang nggak apa? sayang? Kamu sidang nggak? Nggak ada, itu cuman laporan kayak gitu aja terus dibebaskan gitu. Karena memang saya sendiri tidak tahu menahu dan saya tidak bersalah gitu, Miss. Oke. Okay. Dan sekarang sudah selesai kasusnya. Sudah 3 bulan yang lalu. Terus pertanyaannya? Pertanyaan saya kan, saya rencana tahun depan mau cuti ke Indonesia, Miss. Dan saya itu takutnya nanti saya tidak bisa masuk ke Hong Kong lagi karena kasus ini seperti itu. Nah, kan kamu nggak sidang. Saya kurang tahu ya, Mbak, ya. Karena ini kasusnya polisi dan kriminal. Saya tidak tahu apakah kamu bisa masuk Hong Kong lagi atau tidak. Karena salah satu teman kita yang kasus money laundering, dia bisa pulang ke Indonesia, tapi saat balik nggak bisa. Itu saya tidak tahu jelas alasannya apa. Yang kedua, dia kasus money laundering, belum selesai, belum sidang. Dia pulang ke Indonesia, nyampe di bandara, ditangkap. Akhirnya dia tidak boleh keluar. Makanya saya nanya, bagaimana kamu tahu apakah kamu sudah dilepaskan atau tidak? Ada nggak surat pembuktian bahwa kamu sudah keluar dari kasus itu? Karena kalau kamu sudah dinyatakan selesai kasusnya, itu ada hitam di atas putih. Oh ya, saya memang tidak dapat surat apa-apa sih, Miss. Cuman dari omongan Pak D itu yang saya tangkap, lain kali saya harus berhati-hati memegang KTP gitu aja. Karena nggak sesimpel itu, Mbak. Nggak sesimpel itu. Karena yang buka ATM kan kamu. Kamu yang datang ke bank Bukan. untuk membuka. Bukan, Miss. Oh, Itu bukan. kan bukan kayak gini. Maksudnya kan dulu waktu ada corona itu kan, kan itu daftar apa? Daftar itu apa? Suntik-suntik itu apa? Vaksin, vaksin. Nah, ya vaksin. Vaksin itu kan dulu pakai online kan, Miss? Ah, Dan itu betul. kan pakai pakai nama sama pakai nomor KTP kan? Betul, terus. Dan waktu itu kan ibaratnya saya itu nggak begitu, nggak bisa. Kalau online-online kayak gitu kan nggak bisa. Terus saya mempunyai teman akrab kayak gitu. Terus saya daftarnya bareng gitu sama temennya, dan Terus. terus didaftarkan tuh sama temennya, dan aku nggak tahu kalau foto KTP saya itu dia masih simpan seperti itu. Terus. Terus dia itu ada buka rekening bank atas nama-nama saya gitu, tapi saya tidak tahu, dan nomor nomor yang buka rekening bank itu bukan nomor saya, bukan alamat rumah saya seperti itu. Oke, berarti kamu tidak datang ke bank. Banknya kalau boleh tahu bank apa, Mbak? Bank Indonesia atau Bank Hong Kong? Bank Hong Kong, Apa itu? Bank apa? ZE Bank. Oh, oke. Okay. Terus? Nah, makanya kan kalau dalam kasus ini kan saya diwawancarai sama Pak D. Ya memang saya ngomong apa adanya bahwa saya tidak tahu menahu atas rekening itu. Seperti Oke, itu. berarti bukan kamu yang buka rekening. Berarti kamu masih Bukan. aman. Soalnya yang saya takutkan adalah kamu buka ATM.
Setahu saya kalau itu karena orang lain yang mendaftarkan KTP-mu, kamu masih aman. Kamu masih aman, sayang. Berarti kamu tidak melakukan apapun, tapi kesalahan kamu. Berarti benar kan Miss Yuni selalu bilang, jangan kasihkan KTP-mu pada siapapun. Benar nggak Miss Yuni ngomong sekarang? Iya. Karena dia akan menyimpan identitasmu. Benar tidak? Iya, benar. Dan akhirnya, kamu yang ditangkap sama Pak D. Masih beruntung kamu benar-benar nggak tahu. Lah inilah yang Miss Yuni sangat khawatir sekali. Itu namanya teman kurang ajar, teman maut itu, Mbak. Terus akhirnya temenmu. Ya setelah itu memang setelah corona dia saya memang tidak ada kontak lagi sama teman karena dia dulu bilangnya mau pensiun kayak gitu. Wah, teman maut beneran ini ya, Mbak ya? Iya makanya terus pas kemarin baru tahun ini loh bulan 4 kemarin kan terus saya tuh ditangkap adik gitu atas itulah sedangkan saya nggak tahu menahu sedangkan teman saya sudah Hilang hilang kontak. kontak gitu. Kamu nggak kaget banget, Mbak, saat ditangkap polisi di waktu itu? Ya ditangkap tidaknya kaget sih karena kita nggak merasa bersalah ya saya santai aja seperti itu. Oke. Berarti benar ya yang saya katakan bahwa KTP-mu, paspormu jangan dikasihkan orang atau digadaikan, apalagi digadaikan. Ini aja cuma di foto aja bisa buat utang bank, benar nggak, Mbak? Iya. Saya rasa dengan kasus yang sama, sama nggak apa-apa sih, Mbak. Karena bukan sama yang mendaftarkan. Benar nggak? Iya, dan setelah saya keluar ibaratnya dilepaskan sama polisi, terus agen ada ke imigrasi kan ngurus visanya, visanya sudah turun gitu. Cuman yang saya tanyakan takutnya tahun depan saya cuti, terus saya nggak bisa masuk ke sini lagi karena kasus itu gitu. Setahu saya nggak apa-apa, Mbak. Tapi kok dari polisi nggak ada hitam di atas putih ya? Nggak ada, cuma suruh tanda tangan surat itu aja. Loh, lihat tanda tangan surat itu aja. Harusnya kamu minta kopi, sayang. Oh. Ini yang saya katakan. Saya butuh surat. Ya, karena gini loh, Mbak. Kalau kamu kasus kamu selesai, close, itu kamu pasti tanda tangan. Dan kamu harus minta fotokopinya. Boleh itu di polisi. Jadi apapun yang memiliki tanda tangan kamu, itu boleh minta fotokopinya. Kepolisian Hong Kong seperti itu, Mbak. Oh, saya nggak tahu sih ini sebetulnya suruh tanda tangan terus ya udah pulang Boleh sama nggak kamu ID datang ke gitu imigrasi, aja. ke kantor polisi itu untuk minta tanda tangan itu sebagai bukti bahwa kamu kasusmu sudah selesai? Biasanya boleh kok. Oh, tapi udah 3 bulan yang lalu nggak apa-apa gitu Miss datang ke sana Setahu saya gitu. datanya di Hong Kong itu 20 tahun masih ada, Mbak. Datang aja. Itu ngomongnya gimana ya bisa sendiri nggak bisa bahasa. Kemei, kamu lihat nomor KTP-mu, minta datamu yang dulu tanda tangan itu. I want to copy my Cimeng. I want to copy my Cimeng before before go 3 months, ngono lo. Saisomu ngomong lo. Terus nanti kalau Pak D-nya ngomong buat apa kayak gitu gimana? Karena saya butuh itu untuk disimpan dong. Kan itu informasi tentang saya. Bener nggak? Iya sih. Coba, karena itu tadi Miss Yuni kan nanya nih, kalau kasusmu sudah selesai, mana suratnya? Karena surat itu penting, sayang. Itu surat delegasi, ya delegasi. Deklarasi kalau kamu sudah selesai kasusnya. Itu suatu saat juga kalau ada pertanyaan dari imigrasi atau apapun kan kamu bisa ngasih suratnya, sayang. Ngerti nggak? Oh iya. Iya. Paham? Iya, sebenarnya paham, tapi masih bingung takutnya itu. Saya rasa enggak sih, Takutnya enggak kasus kepikiran. sih. Jangan mikir kebanteren. Jangan mikir Iya kebanteren. sih. Ya wes mulailah. Nemoni Iya manuke. sih. Terima kasih, Miss. Ya wes, ditemoni manuke juga ojo lali. Salam buat manuk ya. Ya, Mantap makasih. nih Mbak Nun. Nah ini. Kenapa saya cerewet banget saya melarang kalian untuk apa? Untuk memberikan informasi tentang KTP-mu. Nah ini kenapa Miss Yuni mencerewetkan diri tentang banyak hal? Kamu harus paham.
Bener nggak sih? Nek kamu gak paham, yo, kelenger weh.